Masih bersama saya Maido Pelfrina di rumah pilkada. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui akan ada pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen. Puan menyebut silaturahmi itu penting dilakukan. Namun Puan Maharani tidak menjelaskan lebih rinci soal kapan dan apa saja nantinya yang akan dibahas dalam pertemuan antara Prabowo dan Mega. Silaturahmi penting, akan ada pertemuan insya Allah, ya, bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ, tapi bisa saja. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan akan soal rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri akan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun Muzani enggan menyampaikan kapan persisnya pertemuan antara Prabowo Mega. Prabowo Mega akhirnya akan terjadi sebentar lagi atau gimana? Insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan. Bahkan udah terjadi ya Pak? Katanya Pak. Bener nggak Pak? Pokoknya insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan. Akan. Tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya. Sebagai sesama pemimpin bangsa, saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik.